pertama. Temanya adalah penggantian lembaga pra-peradilan dengan hakim pemeriksa pendahuluan. Topik ini akan diperdebatkan oleh kampus pertama Universitas Surabaya. Ubaya. Ubaya berarti pro. Melawan Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, sekali lagi berarti topiknya penggantian lembaga pra-peradilan dengan hakim pemeriksa pendahuluan. Universitas Surabaya pro, Universitas Islam Sumatera Utara kontra. Lanjut, topik kedua. Topik kedua adalah, wah ini lagi ngetren, konflik antara lembaga penegak hukum. Oke, sekali lagi konflik antara lembaga penegak hukum akan diperdebatkan oleh Universitas Internasional Batam. Universitas Internasional Batam Pro melawan Universitas Andalas dari Sumatera Barat kontra. Oke. Jadi konflik topiknya adalah konflik antara lembaga penegak hukum Universitas Internasional Batam Pro dan Universitas Andalas kontra. Kita lanjut. Topik ketiga. Topik ketiga, perampingan lembaga negara. Ya. Topik ketiga, perampingan lembaga negara akan diperdebatkan oleh Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta kontra, pro. Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta pro melawan Universitas Parahyangan Bandung kontra. Jadi sekali lagi topiknya adalah perampingan lembaga negara antara Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta pro melawan Universitas Parahyangan Bandung kontra. Kita lanjut topik keempat. Topik keempat adalah pengaturan pemindaian dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan pemindaian dalam sistem hukum Indonesia, topiknya akan diperdebatkan oleh
Universitas Airlangga Pro melawan Universitas Bung Hatta kontra. Jadi sekali lagi topiknya pengaturan pemindaian dalam sistem hukum Indonesia akan diperdebatkan oleh Universitas Airlangga Pro melawan Universitas Bung Hatta kontra. Oke, kita lanjut topik kelima. Topik kelima adalah pengolahan sumber daya alam. Jadi topiknya pengolahan sumber daya alam yang akan diperdebatkan oleh tim pertama Universitas Bina Nusantara Pro Universitas Bina Nusantara melawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kontra. Oke. Jadi sekali lagi topiknya adalah pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan SDA yang akan diperdebatkan oleh Universitas Bina Nusantara melawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kita lanjut topik nomor 6. Oke, topik nomor 6. Calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye dan tidak mengambil cuti. Topiknya dekat sama pilkada juga. Calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye dan tidak mengambil cuti. Akan diperdebatkan oleh tim pertama Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Pro melawan Universitas Jenderal Sudirman kontra. Jadi topiknya calon kepala daerah tidak mengikuti kampanye dan tidak mengambil cuti. Universitas 17 Agustus Jakarta melawan Universitas Jenderal Sudirman. Kita lanjut topik nomor 7. Topik nomor 7 adalah kepemilikan properti untuk warga negara asing. Ya, topik nomor 7. Kepemilikan properti untuk warga negara asing yang akan diperdebatkan oleh Universitas Lampung Pro melawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi tadi topiknya sekali lagi topik nomor 7,
kepemilikan properti bagi warga untuk warga negara asing terbatkan oleh tim Universitas Lampung Pro melawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Topik nomor 8. Lanjut. Topik nomor 8 adalah dua hal. Topik nomor 8 adalah pemaksaan pengakuan kasus. Ya, sekali lagi topiknya adalah pemaksaan pengakuan kasus yang akan diperdebatkan oleh tim pertama Universitas Jayabaya Pro melawan Universitas Pajajaran kontra. Oke, sekali lagi topiknya adalah pemaksaan pengakuan kasus diperdebatkan oleh Universitas Jayabaya Pro melawan Universitas Pajajaran kontra. Kita lanjut lagi topik nomor 9. Topik nomor 9 adalah kekerasan dalam penyidikan. Kekerasan dalam penyidikan, persoalan hukum atau etika. Topiknya akan diperdebatkan oleh dua tim, yaitu Universitas Hasanuddin Pro melawan Universitas Jember kontra. Oke, topiknya tadi kekerasan dalam penyidikan, persoalan hukum atau etika antara Universitas Hasanuddin Pro melawan Universitas Jember kontra. Kita lanjut terus topik nomor 10. Topik nomor 10 adalah kewajiban memeriksa sebelum dan pada saat jual beli. Kewajiban memeriksa sebelum dan pada saat jual beli. Topik ini diperdebatkan oleh Universitas Kristen Maranatha Bandung Pro ya, melawan Universitas Pancasila kontra. Oke. Topiknya tadi kewajiban memeriksa sebelum dan pada saat jual beli yang diperdebatkan oleh Universitas Kristen Maranatha Bandung Pro dan Universitas Pancasila kontra. Kita lanjut ke topik nomor 11. Ada tinggal 6 topik lagi.
Topik nomor 11 adalah perlukah judi dilegalisasi? Ini topiknya, topik nomor 11, perlukah judi dilegalisasi? Yang akan diperdebatkan oleh tim pertama, Universitas Pakuan Bogor Pro melawan Universitas Kristen Indonesia kontra. Ya. Jadi tadi topiknya sekali lagi, perlukah judi dilegalisasi antara Universitas Pakuan Bogor Pro melawan Universitas Kristen Indonesia kontra. Lanjut topik nomor 12. Topik nomor 12 adalah fasilitas untuk disabilitas. Ya, topik nomor 12 akan diperdebatkan oleh tim pertama yang pro, Universitas Semarang pro melawan Universitas Pamulang kontra. Jadi sekali lagi topiknya, fasilitas untuk disabilitas. Oops. Antara Universitas Semarang Pro melawan Universitas Pamulang kontrak. Kita lanjut. Ada 4 topik lagi. Topik nomor 13. Topik nomor 13, hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi. Di topik ya, hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi akan diperdebatkan oleh tim pertama, Universitas Pembangunan Pancabudi Sumatera Utara Pro ya. Universitas Pembangunan Pancabudi Sumatera Utara Pro melawan Universitas Indonesia. Oke, jadi topiknya sekali lagi, hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi diperdebatkan oleh Universitas Pembangunan Pancabudi Sumatera Utara Pro dan Universitas Indonesia kontra. Oke. Lanjut topik nomor 14. Topik nomor 14, kewenangan pembatalan perda. Topik nomor 14 yang akan diperdebatkan oleh tim pertama, Universitas Flores
pro. Melawan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kontra. Jadi sekali lagi topiknya kewenangan pembatalan perda antara Universitas Flores Pro melawan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kontra. Kita lanjut topik, dua topik terakhir, nomor 15. Oke, topik nomor 15. Rencana kewajiban sertifikasi halal dalam RPP pelaksanaan jaminan produk halal. Rencana kewajiban sertifikasi halal dalam RPP pelaksanaan jaminan produk halal. Topik ini diperdebatkan oleh dua tim lagi. Tim pertama yang pro, Universitas Trisakti pro, melawan Universitas Kristen Atmajaya kontra. Seru. Ya, jadi topiknya, topik nomor 15, rencana kewajiban sertifikasi halal dalam RPP pelaksanaan jaminan produk halal. Ini topiknya antara Universitas Trisakti pro melawan Universitas Kristen Atmajaya kontra. Topik terakhir untuk babak penyisihan pertama ini adalah topik terakhir dari penyisian pertama adalah tentang pengguguran kandungan. Ini diperdebatkan oleh tim pertama. Universitas Pelita Harapan pro melawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kontra. Ini seru. Jadi topik terakhir, topik kunci kali ini, pengguguran kandungan antara Universitas Pelita Harapan pro melawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kontra. Oke, baik. Jadi itulah 16 topik untuk babak penyisian pertama. Kita punya 40 topik untuk babak-babak berikutnya. Teman-teman pemberani bisa lihat di Hukumpedia untuk cek lagi tadi timnya bertemu dengan siapa dan apa topiknya. Mungkin sekian dulu dari kami dari Hukumpedia. Selamat, semoga sukses.